Kenapa saya menyebut itu tantangan sekaligus rezeki? Ya? Nah, tidak ada di dunia ini yang sekomplek kultur Indonesia. Jadi kalau kita bisa lolos, nilainya itu lebih-lebih. Nilainya itu berlebih. Karena pada saat bersamaan, kita menjalankan ibadah yang lain. Sedekah, silaturahmi, birrul walidain. Pada saat hari raya itu memang ada tantangan macam-macam, baju baru, THR macam-macam. Ini bagaimana mengelola tantangan ini pada akhirnya justru menjadi bonus, menjadi bonus kita, bagi kita untuk memperlebar ibadah puasa. Itu tidak sekedar menahan diri, mengurangi, sederhana dan sebagainya, tapi dari apa yang dikurangi ini kita bagi kepada yang lain. Jadi kadang-kadang yuk api kayak Allah giliran takjil neng masjid itu ya kan jadi kultur sudah sekarang. Yuk api. Tapi akan lebih baik, lebih apik meneh. Karena kalau di masjid yang makan kan jamaah juga. Muter aja kan. Akan lebih baik jika itu ada panitia mengelola kemudian diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Bahwa memberi makan pada orang yang berpuasa itu memang memiliki nilai ibadah yang tinggi. Tapi jangan lupa memberi makan pada orang yang benar-benar lapar itu juga tidak kalah istimewa. Tapi menarik tadi itu di puisi Pak Mukhtar ya, mengumumkan aku tidak puasa. Ini kan memang bahasa simbol, artinya bahwa kalau memang betul aku ini tidak dianggap puasa karena perilakuku yang seperti ini, ya memang betul kan begitu. Tapi justru simbol yang kedua itu adalah laisa iki puasa ya aja ngurung-ngunut tok kan begitu Pak Mukhtar ya. Seharusnya lebih dari sekedar itu. Jadi itulah yang namanya puisi karya sastra. Gitu. Itu kan kadang-kadang apa yang ingin disampaikan itu sesuatu yang terbatas. Aku tidak berpuasa, tapi sesungguhnya isine ngajari piye berpuasa yang sebenarnya. Nah itu kadang-kadang kalau hal itu dipahami dengan kacamata syariah itu dibubar. Kalau mutar kalau ngomong ke Orang poso ya melanggar macam-macam kan ini. Kalau tadi saya bilang ini pendekatannya hakikat soal syariat itu tetap jalan. Seperti kata Gus Bah, supaya madep mulon sujud itu suapi. Sederhana sebenarnya. Tapi ya musuh mau ngunutok. Nanti akan berproses dengan taklim dengan apa ini pun terjadilah proses. Yang jelas sudah menjalan. Mas Wildan ini tidak akan mengalami proses secepat ini kalau dia tidak mau ikut ke makam, tidak mau ikut semaan, mau nonton songkok katuan, itu kan ini yang bekerja. Tapi ketika terjun di dalamnya, hati yang ini bekerja. Ketika ini bekerja, ini memancar ke seluruh integrasi tubuh kita. Sekarang itu kan wakil saudara-saudara kita yang senengannya mau nyawang sama katuan terus komen. Aku suwan dengan master ibu bedino yang makan jadi seneng nyawang tapi kembali itu soal hidayah ya kan, dan itu hak prerogatif khusnudzon kita harus seperti bahwa itu hak prerogatif. Mudah-mudahan mereka itu sudah bagian dari proses mereka, mudah-mudahan kelak mendapat hidayah lebih itu sojok di ceramai sojok di salah nih. Maka kadang-kadang begini
nek wong gak Islam iku kan salah mung siji. Iya kan? Gak Islam. Tapi begitu tadi Islam salah kan akeh. Okay. Kudune gak bener, salahe gak bener, mojone gak bener. Sumpah teh banget. Itu loh cara-cara berpikir masyarakat yang seperti itu yang kadang-kadang harus kita rubah. Dimulai dari diri kita, keluarga kita dengan melihat sisi benarnya, melihat sisi baiknya, melihat sisi positifnya. Kalau Mas Kosim kan terkadang ya manggul aku bukti nulis mau cokul kan jadi salah salah kayak tinggi mana pelatih kayaknya mau di bahas ini keluar mungkin di bahas ini keluar gitu ya kita tapi Pak Jai sama ada yang beda lah Mas gak kayak biasa-biasa kok kutuk kuat sama ini enggak enak ya kemarin enak boleh enggak memang tak mati sejak kemarin kita itu sejak puasa ini rada enteng Mas Kosim rada bisa los gitu Mas ya, glowing, jadi itu glowing gitu ya. Cerah, cerah.